Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Karim Khan dan juga Sandy Setiawan. Hari ini saya akan mencari sarang tawon klanceng. Biasanya itu berada di lubang-lubang batu juga seperti tawon-tawon yang lain, atau berada di pohon yang berlubang, atau berada juga di bambu yang berlubang juga. Tapi ada juga yang di pohon kelapa seperti di belakang ini. Oke, kita langsung aja ambil. Bagaimana? Ada madunya apa tidak? Ikuti terus cak saya, cak Karim Khan semangat api. Let's go. Kita cari di lubang pohon kelapa yang seperti ini. Kelihatan ada di sini. Dan kita keprok-keprok seperti ini. Apabila ada di dalam lubang ini pasti dia akan keluar. Nah, ternyata ada nih. Ada nih, saya. Kan? Tuh, ada keluarin dari sini nih. Nih. Nih, langsung padang gigit. Ini padang gigit nih. Padang gigit. Padang gigit. Jadi dia nggak nyengat tapi gigit. Gigit. Jadi nggak punya sengat tapi nyerangnya gigit, dan itu juga bikin risik sebenarnya. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil sekali. Tawon. Aduh, stop mungkin. Kenapa? Masuk. Hah? Masuk berat dulu. Masuk. Pada di sini. Saya tuh, Sen. Ah, ini gimana Sen? Kenapa? Sen, masuk telinga Sen. Ah, aduh. Masuk telinga sakit banget, sumpah. Stop tim. Aduh, bisa masuk ya? Tutupin juga kuping. Ini nggak bener nih. Sakit. Keluarin dulu. Keluarin dulu. Sakit ya Allah, sakit. Ini panas sekali. Asap dalam banget ya Allah. Bisa dikeluarin? Mana tadi jatuh? Ini. Nih, jatuh nih. Aduh. Nih, masuk telinga. Jadi emang, aduh ya Allah. Untung nggak dalam, Sen. Nih, untungnya nggak dalam. Kalau dalam itu bisa berapa? Fatal itu. Saya lupa. Jadi lubang telinga itu harus di Tepet pakai daun atau pakai kapas ya. Karena pernah ada kasus terjadi. Itu kemasukan telinganya dan itu masuk rumah sakit ya, jadi hampir aja meninggal kalau nggak tertolong lebih cepat. Itu meninggal itu tetangga saya dulu. Ini masih menyerang nih. Ntar pakai ini dulu daun dulu. Sakit asli sumpah ya Allah, gigit soalnya dalam telinga tuh gigit Sen. Itu koloninya lumayan banyak itu, mudah-mudahan banyak marunya juga nih. Jadi memang tipsnya untuk mengambil sarang tawon klanceng seperti ini, telinganya harus di tadi saya lupa nggak disumpel pakai ini malah. Nih, kalau di hidung sih mungkin kontrol kita ya, karena di muka jadi kelihatan, tapi kalau di sini nggak kelihatan. Kita langsung ambil lagi. Keluar semua tuh. Bener bikin risih. Ini tahun seperti ini bikin risih emang Sen. Dan nyerang dikit. Waduh. Kelihatan dah. Nggak kelihatan di sini. Mana? Di sini. Nah, di sini. Coba lihat. Oh iya, tak. Kita lebar dulu biar jelas. Kelebarin dulu. Bandung aja. Madunya udah pecah. Pecah nih, menetes di sini. Karena mungkin tadi saya kekerasan ya mukulnya. Nih, madunya rasanya lebih asam. Jadi nggak manis. Asam manis gitulah. Kecut istilahnya kalau orang Jawa, kecut seperti buah asam. Dan ini sama larvanya itu terpisah. jadi sendiri-sendiri. Ini yang kalau ini yang kulit-kulit kecil seperti ini, yang ini namanya larvanya. Dan madunya biasa bulat seperti ini, bulat-bulatnya. Ini madunya di sini nih. Ini madunya ternyata ada di depan. Biasanya ada di belakang, tapi kali ini ada di depan. Ini lihat nih, udah menetes nih. Atau mungkin di sini ada lagi, coba. Bisa nggak dia? Nah, inilah, ini madunya. Jadi ini madunya deh, terbungkus bulat seperti ini, hitam ya. Jadi satu koloni itu madunya sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali, dan kualitasnya juga sangat bagus. Kualitasnya lebih bagus dari madu lebah-lebah yang biasa kita ambil, Sen. Lebih bagus ini, kualitasnya lebih bagus, dan harganya pun lebih tinggi. Tapi karena itu susah carinya, mungkin karena susah carinya atau kualitasnya lebih bagus, jadi mengakibatkan harganya lebih tinggi dan banyak dicari orang. Kita cobain madunya. Nah, ini ada gelnya nih. Ini disebut juga dengan gel. Ini gelnya nih. Cobain. Kenapa? Pasti kamu lebih asam, lebih kecut daripada buah lemon. Hen, asli, udah nih. Cobaan kamu nih. Lemon sih? Yang nahan itu. Nah, itu. Kecut banget. Ya kan? Ubah. Kalau yang matu ini nih. Ini matunya nih. Sempet. Ini matunya nih. Ini kamu nih, matunya nih. Nah, ini aku nih. Asli, kalau itu enak banget matunya. Ya kan? Tercampur. Kecut ya. Lebih kecut daripada blimbing gulung, ya kan? Nah, kita coba cari ratunya. Oke. Nggak ketemu sih, mana ya? Kamu di sini? Oh ya, ada di sini nih. Ini raja nih. Ini. Oh iya, aku terbang. Ini raja ini. Nih, ini kan? Gede. Nah, gede, lebih gede deh. Warna kuning ya, warna kuning. Mas pedang tuh. Karena ini sudah ketemu rajanya, mendingan kita kasih ke lubang bambu aja. Kita budidayakan di rumah nanti. Jadi ini yang ada ratunya di dalam ini. Jadi ratunya juga ada di paling atas. Ini masih ada tuh ratunya tuh. Lebih gede ratunya. Warnanya agak berbeda. Warnanya ya? Kuning. Kita taruh, kita masukkan dulu ke sini. Kita masukkan. Taruh yang paling ujung. Nah, itu. Ini koloni ini seperti ini. Taruh sini. Nah. Habis itu kita simpan pakai sabut kelapa. Seperti ini. Ya. Oke. Tapi jangan terlalu rapat, biar ada lubangnya buat masuk. Seperti ini aja, ini kan ada lubangnya buat masuk. Nah, habis itu kita taruh sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti koloni yang di sini pada masuk ke sini semua, dan kita ambil pada malam hari supaya yang pada pergi mencari nektar atau mencari madu pada pulang masuk ke sini. Kalau kita ambil pulang sekarang, kasihan yang masih pada di luar ya. Di luar tuh. Akhirnya selesai juga ya. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga tersedia melimpah di alam kita Indonesia. Maka dari itu, mari kita jaga bersama-sama dan manfaatkan sebaik-baiknya, secukup-cukupnya, jangan diambil berlebihan. Ikuti terus saya, Karim Khan, semangat api. Let's go.